Untung apa? Ya Hanana bukan kata Allahumma salli ala Muhammad. Ya Hanana bukan selawat. Ya Hanana tu menyanyi. Menyanyi cara jahiliah. Tak apalah hal mereka nak menyanyi. Tapi mereka masuk. Mereka menipu masyarakat. Kononnya bunyi Arab yang menyanyi itu pakai serban, pegang tasbih. Maka nyanyian jahiliah bertukar jadi Islam. Dan ini adalah nyanyian Islam. Ini adalah selawat. Ini adalah zikir. Sedangkan isi dia bukan selawat, bukan zikir. Isi dia sekadar duk riau, kami untung jadi umat Muhammad, kami untung. Pilih riau kat tersembah. Pilih riau tengah-tengah supermarket sana no, mari riau dalam masjid. Masjid bukan tempat duk riau. Lagu tu dia tempat zikir. Tak ada kena-mengena yang tu dengan selawat. Tak ada kena-mengena dengan zikir. Tapi orang jemput dengan gendang besar-besar, pukul-pukul, orang kata panggil malaikat. Imam Suyuti kata sewajarnya mereka itu dihalau keluar daripada masjid. Untuk membuktikan, bila orang tengok orang tak mau panggil Hanana, orang tak mau bergendang dalam masjid, orang kata tengok puak-puak ni memang dia tak panggil, dia Wahabi. Puak-puak ni memang dia sesat, dia tak maulah sesat. Sedangkan dia terlupa, yang dia buat tu memang sesat. Dia tuduh orang tu Wahabi, orang tu ikut mazhab Syafi'i. Dia putak belit. Yang ni berkali-kali, ikhwan, kita katakan dalam ilmu, ni nama dia Talbisul Iblis. Talbisul Iblis. Kerja Iblis, dia nampakkan yang batil dalam warna hak. Yang hak, dia color bagi nampak batil. Yang hak, dia jauhkan orang ikut. Yang batil, dia suruh orang ikut. Dia suruh orang ikut. Ini ikhwan, kita mesti hati-hati.